Sobat Vokasi, perkenalkan nama aku Anastasia Apriliana, angkatan 55 dari program studi manajemen industri jasa makanan dan gizi, Sekolah Vokasi IPB University. Halo, gue Adam Hairadi Nugroho dari prodi teknik dan manajemen lingkungan, angkatan 56. Halo guys, perkenalkan nama aku Najla Melia dari angkatan 56, program studi analisis kimia. Perkenalkan, nama saya Imam Salahuddin, saya angkatan 56, program studi jaminan mutu pangan. Ya baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama gue Arya Dafa Hakim, gue dari program studi ekowisata angkatan 56. Selain kuliah online menatap layar, membuka Evieta, Google Classroom, WhatsApp Group, itu kami disuruh praktikum masak di rumah masing-masing, lalu membuat video dan disubmit ke Evieta ataupun Google Drive, seperti itu. Selain kuliah, selama kuliah, gue menggunakan waktu gue itu lebih banyak untuk istirahat sama mengerjakan kewajiban yang lain. Karena selama masa kuliah online sendiri itu udah banyak banget menghabiskan waktu sama energi gue. Nah, kalau gue udah gabut banget, gue udah gak tahu mau ngapain lagi, gue biasanya nyoba-nyoba hal baru. Oke, kalau aku ya selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan itu, selain menatap layar aja, aku tuh meluangkan waktu aku itu buat olahraga nih. Soalnya kan kayak aku kuliah itu dari pagi sampai sore, terus jeda waktunya itu cuma jeda sholat zuhur, kalau nggak sholat asar doang kan, kayak benar-benar full di depan layar banget itu. Itu benar-benar bikin badan aku tuh lebih kaku gitu, jadi aku tuh selalu meluangkan 15-30 menit setelah kuliah online itu buat berolahraga. Nah, terus aku biasanya tuh ngelakuin olahraganya kalau nggak sepeda, aku tuh main skipping gitu. Kegiatan yang saya lakukan 3 bulan kebelakang selain menatap layar, yaitu mempelajari hal baru melalui online course yang ada, mendalami hobi, dan tentunya mengikuti beberapa lomba yang diadakan secara online. Nah, selama kuliah online, kurang lebih 3 bulan, aktivitas yang gue lakuin, yaitu selain untuk mengerjakan tugas, sebenarnya sih selama kuliah online ini juga banyak sekali ya waktu kosongnya. Oleh karena itu, gue juga memanfaatkan waktu luang gue, waktu kosong gue, untuk ikut andil dalam proyekan bidang kehutanan. Jadi setidaknya gue juga bisa tetap punya penghasilan tersendiri gitu, dengan cara memanfaatkan waktu luang gue itu. Sebenarnya mah, kalau dibilang bosen sih pasti ya kan. Tapi berhubung situasi dan kondisi saat ini sedang pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk berkegiatan di luar dengan banyak, dan kita juga perlu untuk menjaga kesehatan diri kita, ya udah gitu, jalanin aja, syukurin, nikmatin, semoga lancar prosesnya, dan kita selalu menjaga kesehatan diri kita, dan semoga kita semua sehat selalu, seperti itu. Jelas banget, pasti bosan. Yang harusnya di rumah itu buat istirahat sama refreshing, malah kita jadi tempat kuliah. Terus sama kulon, kita cuma bisa ngobrol lewat HP, gak bisa ngomong secara langsung. Itu buat bosan banget. Tapi kan ini masih baru juga ya, kita jadinya belum biasa. Apalagi kan kita vokasi yang harusnya ngelakuin praktikum, jadi gak bisa praktikum. Cuma bisa ngawang-ngawang dari video atau bahan ajaran lainnya untuk tahu cara praktikum yang baik dan benar. Terus ditambah lagi, kita cuma bisa baca literatur sama analisis data. Gak bisa ngerasain gimana suasananya praktikum tuh bikin-bikin makin bosen deh. Kalau ditanya bosen ya, jujur ya, kalau misal menurut aku juga bosen ya. Soalnya aku kan ngelakuin hal yang sama kurang lebih itu selama 3 bulan. Kayak kuliah, abis kuliah, itu abis itu olahraga, kayak gitu terus kan. Kayak selama-lama juga bosen lah ya. Tapi kalau misal aku udah mulai bosen itu, aku nyari rutinitas baru, aku cari motivasi baru. Pokoknya sesuatu yang bikin aku tuh lebih bersemangat. Setelah itu, kalau misal udah mulai semangat lagi, aku balik lagi ke hal-hal yang sebelumnya itu, jadi udah semangat baru gitu. Tapi itu lumayan efektif sih kalau menurut aku. Pokoknya ketika aku udah mulai bosen itu, aku bukan ninggalin hal yang lama, tapi maksudnya dipending dulu. Abis udah dapat semangatnya lagi, baru balik lagi ke hal tersebut gitu. Tentu saja tidak bosan karena yang namanya hobi nggak ada rasa bosannya. Keduanya, untuk kompetisi online
tiap penyelenggara punya level-level yang berbeda dalam penyelenggaraannya, dan pesertanya lawan kita itu selalu ada yang baru, jadi tantangan baru setiap lombanya itu. Sebenarnya selama kuliah ini, gue itu benar-benar merasa jenuh dan juga merasa bosan banget, karena kita itu hanya menatap layar gitu setiap harinya, tanpa adanya praktikum yang mengharuskan kita ke lapangan. Nah, untuk menghilangkan rasa bosan gue, gitu ya, rasa jenuh gue juga. Makanya itu yang tadi awal gue sebutkan, gue itu ikut andil gitu dalam proyek bidang kehutanan. Jadi setidaknya gue juga selain bisa menghilangkan rasa penat gue juga bisa mendapatkan pengalaman baru dan juga bisa mempunyai penghasilan tersendiri gitu. Tetapi tetap dengan cara menjaga protokol kesehatan. Kalau aku sendiri sih banyak ya, selama di rumah aja ini aku banyak kegiatan-kegiatan yang biasanya nggak aku kerjain, jadi aku kerjain. Tapi terutama aku bisa berkumpul bersama keluarga setiap hari dan di rumah aja itu. Untuk kegiatan-kegiatannya, misalnya aku itu kalau hari-hari biasa sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini, aku tuh jarang banget bantuin ibu masak, bersih-bersih rumah, kayak gitu. Tapi berhubung sekarang aku di rumah aja, aku selalu bantuin ibu masak, selalu belajar bersihin rumah sendiri, seperti itu, belajar ngejahit kayak gitu. Selagi kegiatan kita positif dan bermanfaat untuk kita dan lingkungan di rumah kita, jalanin aja gitu. Selama kuliah di karantina ini, gue udah mulai banyak nyoba hal-hal baru di rumah, kayak atas kenalan akademik, terus gue mencoba bisnis, terus gue lebih aktif untuk berorganisasi. Dari ketiga hal baru tersebut, yang paling berkesan begitu nyoba bisnis, karena dari nyoba bisnis ini gue bisa ngelatih skill management gue, skill marketing gue, sama skill kepemimpinan gue, yang mana skill-skill itu gak bisa gue temuin di perkuliahan gue, sehingga itu bisa jadi nilai plus sendiri buat gue. Selama di rumah aja itu aku belajar yang namanya masak, bikin kue gitu. Selain itu juga aku nyobain yang namanya seminar online ya. Wah, itu lumayan efektif sih. Maksudnya dimanapun kita berada itu kita tetap bisa ikut seminar, kita dapat menimba materi, itu lumayan efektif menurut aku ya. Selanjutnya selain seminar online juga aku nyobain yang namanya interview online. Iya, soalnya kan aku ikut mendaftar di beberapa itu acara ya. Jadi aku nyobain yang namanya interview online itu rasanya tetap kerasa deg-degannya sih, tapi ternyata keren juga gitu. Ternyata interview bisa dilakukan secara online tuh keren banget sih. Asli itu pengalaman pertama ya kalau menurut aku ya. Magang itu seru banget asli. Ilmu yang saya dapatkan selama 3 bulan kebelakang, pertama mendalami ilmu Python, yaitu ilmu programming dalam bidang komputer. Keduanya, saya juga mendalami ilmu multimedia. Dan ketiga, saya juga lebih mengeksplor ilmu-ilmu mengenai food quality assurance tahun 2020 yang diselenggarakan webinar-webinar, termasuk dari webinar kampus yang diadakan oleh fakultas. Ya, selain bisa lebih erat dengan keluarga, bisa lebih sering berkumpul dengan keluarga, gue juga emang benar-benar bisa mendapatkan hal-hal yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru yang belum pernah gue rasakan sebelumnya. Jadi juga selama kuliah online, gue juga emang benar-benar dituntut untuk bisa lebih belajar lebih mandiri lagi gitu, karena emang benar-benar suasananya beda banget gitu dengan kuliah. Menurut aku sih kuliah online itu kurang efektif ya. Kalau kuliah online itu kita jadi kurang konsentrasi dan juga terkadang fasilitas itu kurang memadai seperti kuota, sinyal, itu sangat mengganggu sekali gitu. Jadi harapan kedepannya semoga lebih baik dan dari pihak kampus dapat memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswanya sehingga kuliah online ini dapat berjalan dengan lancar. Depannya, kalau buat gue sendiri harapan kedepannya itu baik dari diri kita sendiri sama pihak kampus itu untuk diri kita bisa nyatu semangat berkuliah dengan sistem perkuliahan yang baru ini. Kan kita ini semua pasti kan bosan dan males gitu untuk lanjut kuliah tuh dengan sistem kayak gini. Tapi kan bukan berarti juga kita untuk berhenti menuntut ilmu. Sedangkan untuk pihak institusi atau kampus itu mungkin bisa disiapkan kembali sistem pengajaran yang lebih proper untuk menjaga kualitas perkuliahan yang baik. Nah, untuk harapan kedepannya tentang kuliah online ini sih, soalnya berdasarkan yang aku alamin ya selama 3 bulan terakhir itu selama kuliah online itu, aku ngerasa dosen itu kan udah bikin video pembelajaran tuh. Rata-rata kan mereka udah bikin video dulu, terus habis itu bagian
mata kuliahnya mereka, mereka ngirim videonya ke di web itu kan, di web website. Kita tinggal nonton kan. Nah, kalau menurut aku itu efektif sih. Jadi kalau kita nggak ngerti itu kita bisa nonton ulang. Tapi aku tuh nggak ngerasain namanya ada komunikasi dua arah gitu. Walaupun dibuka tempat buat diskusi, tapi kalau menurut aku itu aku kurang rasa gitu kalau misalnya itu ada komunikasinya gitu antara dosen sama mahasiswa. Soalnya walaupun aku nggak ngerti, aku mau nanya nih, tapi aku bingung mau nanya apa karena aku tuh nggak paham gitu. Jadi aku berharapnya walaupun dosen telah membuat video dan membuat video materinya itu, tapi tetap diadakan review materi bersama. Nah, review materi bersama ini maksudnya kayak kita tatap muka langsung di Zoom, kalau nggak di Zoom itu via Google Meet. Nah, itu menurut aku lumayan ya, lumayan apa sih namanya, lumayan membantu juga. Soalnya kan kayak dosennya juga bisa tahu gitu seberapa paham mahasiswanya terhadap materi yang telah disampaikan gitu. Jadi aku, saran aku cuma itu aja sih, diperbanyak ngadain apa sih namanya, tatap muka secara langsungnya juga gitu, tapi videonya juga tetap jalan gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi video tetap jalan, terus ada tatap muka interaksi secara langsung antara dosen dan mahasiswa. Saya rasa yang harus diperbaiki dari kuliah online ini tentunya kesiapan dari pihak kampus, mahasiswa, maupun dosen itu sendiri. Karena ya sudah kita sadari bahwa kita sangat tertinggal dalam disrupsi digital, khususnya di era VUCA. Kalau harapan gua untuk kedepannya itu, khususnya dalam kuliah online ini, yaitu yang pertama harus bisa lebih efektif lagi dalam masalah waktunya, dan juga yang kedua dalam segi materinya harus bisa lebih jelas lagi apa saja yang akan disampaikannya, dan juga yang ketiga dalam masalah tugas gitu harus bisa benar-benar menyesuaikan gitu dalam dengan kondisi pandemi seperti ini. Kalau aku pribadi sih aku tetap keluar ya, tetap keluar rumah, tapi itu kalau ada keperluan penting dan memang harus keluar seperti itu. Dan aku itu keluarnya selalu mematuhi protokol kesehatan. Seperti aku selalu membawa hand sanitizer, selalu memakai masker. Jika aku berkendara, aku memakai sarung tangan seperti itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberi kesehatan selalu. Kalau keluar rumah sendiri udah pernah, biasanya gue kalau keluar rumah itu beri kebutuhan sehari-hari untuk di rumah atau bisnis. Kadang gue juga sering nongki-nongki sama teman-teman. Nah, kalau untuk nongki sama teman-teman, gue nerapin sistem mainnya itu sistem rumah ke rumah. Jadi gue mainnya itu dari rumah teman gue ke rumah teman gue tuh. Nah, semua itu gue tetap nerapin protokol kesehatan yang dianjurkan. Biasanya begitu gue sampai rumah teman gue langsung cuci tangan dan cuci kaki. Di situ gue ganti baju yang gue pakai jalan sama baju bersih. Begitu pula dengan bisnis gue, apalagi bisnis gue itu produknya minuman yang rentan kontamsi. Makanya setiap gue melakukan aktivitas produksi sama tim, gue selalu nerapin tata kelola makanan. Jadi setiap aktivitas produksi kita selalu diawali dengan membersihin semua permukaan yang kita pakai, alat yang kita pakai, sampai bungkus bahan yang baru aja kita beli dari tempat belanja. Habis itu kita selalu pakai tutup mulut, tutup rambut, terus cuci tangan sampai siku, cuci kaki sampai lutut, dan kita ganti baju jadi baju bersih. Nah, semua itu tuh dilakuin untuk menjaga keamanan dan kesehatan konsumen dan juga sesama. Oke, kalau aku itu lebih milih keluar ya, tapi dengan menggunakan protokol kesehatan yang ada. Soalnya kalau di rumah terus itu bisa dibilang jenuh banget asli, jenuh banget, bosen banget. Tapi walaupun kita keluar juga, kita jangan terlalu sering ya. Tapi maksudnya ketika kita harus membeli kebutuhan bulanan gitu, gak apa-apa. Selagi kita menerapkan protokol yang ada. Nah, menerapkan protokol ini bisa dengan menggunakan masker, terus habis itu membawa hand sanitizer, habis itu pakai itu sarung tangan. Pokoknya itu beberapa hal yang harus dilakukan gitu, yang harus kita patuhi ketika kita mau keluar dari rumah gitu. Terus abis itu kalau kita abis keluar dari rumah, kalau kita mau masuk ke rumah itu, usahain barang-barang yang itu ditaruh di luar dulu gitu. Jangan dimasukin ke dalam rumah, soalnya takutnya ketika kita masuk ke dalam rumah itu kita membawa virus dari luar. Itu pokoknya benar-benar harus safety banget ya guys.
Saya pribadi sudah beberapa kali keluar rumah karena ingin juga olahraga di luar rumah. Tapi dengan syarat itu memang zonanya memungkinkan di daerah rumah saya. Keduanya juga mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh beberapa organisasi kesehatan dunia. Gue juga sekarang-sekarang sudah mulai melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas yang harus gue lakuin di luar rumah gitu. Tapi ya dengan catatan, gue juga harus tetap bisa menjalankan, memperhatikan dan juga menganjurkan gitu protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Jadi ya mau tidak mau ya gue dan juga kita semua juga harus bisa melaksanakannya dengan baik gitu dalam masalah protokol kesehatan ini. Oke, sekian. Aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat vokasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dari saya, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk berkontribusi di video kali ini. Dadah! Aku mau berterima kasih kepada teman-teman yang udah ngajak aku untuk berkontribusi dalam episode kali ini. Semangat terus, guys! Sukses buat kita!